kali di Net 12, Jogja Expo Center Bantul ini dipenuhi dinosaurus saat libur panjang kali ini. Iya, tapi gak serem ya, karena para dinosaurus di sana hadir untuk bermain bersama anak-anak. Ini dia si Dino, tokoh dinosaurus yang menggemaskan. Dino menghibur anak-anak dengan tingkah lucunya serta tariannya. Dinosaurus memang selalu punya tempat di hati anak-anak. Karena itulah acara bertema dinosaurus digelar di Jogja Expo Center Bantul sejak Rabu lalu. Tak hanya bertemu dinosaurus-dinosaurus lucu, di sini anak-anak juga dapat belajar di Taman Edukasi Dino. Ketemu nggak? Ketemu nggak fosilnya? Ini adalah salah satu permainan yang ada di Taman Edukasi Dino, yaitu mencari fosil. Di sini anak-anak bisa belajar menjadi paleontolog dan mencari fosil-fosil yang ada di pasir ini. Karena di Indonesia sendiri belum pernah ditemukan adanya fosil. Taman Edukasi Dino memuat beragam informasi tentang dinosaurus, lengkap dengan replikanya. Seperti replika Deinosuchus rugosus, si buaya purba yang hidup 80 hingga 73 juta tahun lalu ini. Kala itu, populasinya berada di Amerika bagian utara. Berukuran sangat besar, buaya purba ini terkenal buas dan mampu menyerang dinosaurus yang ukuran badannya lebih besar. Tak hanya beragam informasi penting, ada pula beragam permainan seru untuk anak dan orang tua. Untuk keluarga, bapak, ibu, saya saling mengisi tadi di permainan sebelumnya. Jadi ada semangat yang timbul dari situ, terus kreativitas, terus daya pikir mulai jalan. Ada juga pameran pendidikan, lengkap. Jika Anda adalah orang tua yang sedang bingung untuk memilih sekolah bagi si buah hati, di sini terdapat puluhan stand dari berbagai sekolah terbaik di Yogyakarta, mulai dari playgroup, taman kanak-kanak, hingga sekolah dasar, di mana semuanya membuka kelas uji coba gratis. Acara ini sengaja digelar bertepatan dengan musim libur panjang. Dengan cara ini, anak-anak bisa bermain sekaligus mengenal dunia purba. Tahun ini mengambil tema Jurassic karena Jurassic meskipun sudah punah, itu anak-anak dan keluarga masih sangat ingat dengan Jurassic dan dinosaurusnya. Jadi di sini kami memberikan entertain tapi juga edukasi. Kid Castle Jurassic diselenggarakan hingga hari Minggu ini. Tiket masuknya Rp20.000. Kalau gelang tiketnya masih ada, pengunjung bisa masuk kapan saja selama acara digelar. Adi Sampurno, Ari Dwi melaporkan untuk Net.